Hello semua, selamat datang ke Google Certified Educator. Kali ini kita masuk tajuk blogger. Ada tiga tajuk di bawah blogger seperti yang tertera pada slide. Kali ini kita nak tahu macam mana nak create blog ya? Caranya adalah kita buat carian pada Google blogger, tekan blogger.com. Okay, anda akan tekan create blog. Anda letakkan apa-apa tajuk untuk blog anda. Sebagai contoh yang tertera pada slide, tekan next. Pilih apa URL yang sesuai untuk anda. Pastikan blog tu belum available lagi. Okay, sekarang dah available. Yep. Sekarang kita tekan save. Tada, itu sahaja. Langkah ini penting kalau kita tak nak bagi blog kita ni boleh diakses oleh sesiapa sahaja. Jadi kita boleh pilih siapa yang boleh akses blog kita. Okey. Ini adalah dekat sebelah bahagian kiri pada blogger ada tetapan setting. Kita masuk pada setting, tekan setting. Kemudian kita buat carian private search engine, tutup. Dia ada satu langkah lagi, scroll ke bawah lagi, tekan reader access. Private to author. Tekan save. Okay, jadi kita punya blog ni hanya boleh diakses kepada murid atau kepada orang-orang yang kita nak akses saja. Okay? Okay, ini langkah yang paling penting. Kita nak menghasilkan konten-konten di dalam blog kita. Jika anda tekan kepada new post, anda akan dapat paparan seperti yang tertera. Seperti yang kita tengok, kita ada title dan juga kita ada beberapa banyak butang kat sini. Sama seperti apa yang anda telah belajar di dalam Google Docs. Anda boleh letak gambar, anda boleh link kepada paparan yang lain, boleh letak video, boleh letak apa-apa tulisan yang kita nak, boleh susun kita punya perenggan, sampailah anda rasa puas hati. Kemudian anda ada butang preview, maksudnya kita macam mana kalau orang lain tengok post kita, macam mana rupanya. Kemudian setelah anda sudah puas hati, anda boleh tekan publish. Anda boleh siarkan kepada semua orang yang boleh membaca anda punya post. Tunjukkan macam mana langkah-langkah dia untuk membuat post. Tekan new post. Typekan apakah cerita yang anda ingin ceritakan dalam blog anda. Contohnya saya nak cerita tentang PDPR hari ini. Saya ceritakan apakah perasaan saya. Setelah saya dah siap, tekan preview. Okay, lepas tu saya tengok macam ini rupa dia saya punya blog. Saya dah berpuas hati. Saya tekan back. Kemudian saya akan publish. Confirm publish? Yes, confirm. Okay, sekarang dah publish. Sekarang kita boleh revert to draft. Kalau kita nak ada berapa ubah suai kita punya post kita. Setelah kita dah ubah suai, kita boleh tekan publish balik. Okey, itu sahaja. Itu sahaja untuk blog. Jadi anda boleh berkongsi tentang pengalaman, inspirasi anda kepada ramai orang di luar sana. Supaya dapat orang memberikan motivasi dan juga semangat untuk terus berkhidmat di dalam pendidikan. Jumpa lagi di dalam video yang seterusnya.